Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Ari Fadriansyah, Esos, peserta Diklat PIM 3 Angkatan 8 tahun 2021 dengan nomor daftar hadir 26, Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser dengan penerapan aplikasi berbasis Android. Adapun kondisi sekarang sebelum aksi perubahan itu kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk disebabkan lamanya waktu dalam kepengurusan administrasi kependudukan dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan. Kondisi setelah adanya aksi perubahan yaitu sistem pelayanan online berbasis Android, aplikasi Sentuh Selesai Dengan Sentuhan adalah aplikasi berbasis Android untuk memberikan 13 layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Paser secara online dan real time. Kedua, percepatan pelayanan berbasis online serta kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Adapun jenis layanan yang terdapat di aplikasi Sentuh itu terdiri dari 13 layanan, terdiri dari pertama akte kelahiran. Akte kelahiran itu terdiri dari akte kelahiran sendiri, KK dan KIA. Yang kedua, akte kematian itu terdiri dari akte kematian, kartu keluarga dan KTP elektronik suami atau istri yang bersangkutan. Ketiga, pendaftaran akte perkawinan bagi non-muslim. Keempat, pendaftaran akte perceraian bagi non-muslim. Kelima, pindah penduduk dari luar Kabupaten Paser. Keenam, kedatangan penduduk dari luar Kabupaten Paser. Ketujuh, perubahan kartu keluarga. Delapan, kartu identitas anak atau KIA. Sembilan, cetak KTP elektronik. 10. Pisah kartu keluarga. 11. Numpang kartu keluarga. 12. Cetak ulang kartu keluarga. Dan terakhir 13. Update data. Pada layanan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan kapanpun dan dimanapun, serta diberikan pilihan penyerahan dokumen yang dapat diambil sendiri, cetak sendiri oleh pemohon, bahkan diantar sampai ke rumah pemohon melalui kurir yang sudah bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Paser. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, tepat, dan gratis dalam rangka menghadirkan layanan yang membahagiakan masyarakat. Demikian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disdukcapil Kabupaten Paser, bisa!